Salam sejahtera, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini. Info kali ini, Hang jantan bro, jangan jadi dayus, netizen nasihat Hakim Rusli. Sedang seronok meraikan Hari Raya Aidilfitri, timbul pula satu isu apabila istri penyanyi terkenal Hakim Rusli yaitu Annie Sofia membuka tudung. Perkara itu mula menjadi perhatian selepas Annie Sofia memuat naik gambar hanya berselendang menampakkan bahagian rambut dan leher. Dia juga memadam kebanyakan gambar bertudung termasuk gambar bersama suami dan meninggalkan beberapa keping foto free hair di Instagram. Everyone has to go through certain things in life. I'll always accept it, wishing you to understand how much I tried and will never stop trying. Sebagai suami, Hakim berkata dia dah cuba menjadi yang terbaik dan tak akan berhenti berusaha. Saya terima ujian ini dan dalam masa yang sama berharap doa yang baik-baik daripada semua orang. Kita bagi dia masa dan saya juga tidak mahu memaksa. Penyanyi lagu tergantung sepi ini menerusi laporan Harian Metro bagaimanapun tak mahu komen lebih kerana ianya merupakan isu peribadi. Meninjau ke ruangan Twitter, penyanyi ini memberikan kata-kata romantis akan sentiasa mencintai istrinya. Di perkongsian lain, Hakim mengakui setiap orang yang melalui satu-satu perkara dalam hidup dan dia menerima ujian itu. Namun, pendapat Hakim itu diselar pengguna media sosial yang lain, mereka menasihati penyanyi ini supaya menjalankan tugas sebagai suami dan tidak dayus. Sementara itu, ada juga peminat yang mendoakan yang terbaik buat Hakim dan Annie Sofia, semoga yang baik-baik sahaja. Sekian info, terima kasih.